Juliana Mochtar merupakan model dan artis yang dikenal sebagai istri Herman Sikumbang, gitaris dari Seventeen Band. Sebelum musibah tsunami merenggut nyawa Herman, Juliana Mochtar hidup bahagia bersama kedua anak mereka. Kini setelah 4 tahun menjanda, Juliana Mochtar mengumumkan pasangan barunya di Instagram sambil memakai seragam Persit didampingi pria berseragam TNI. Selain dikenal sebagai artis, Juliana Mochtar juga mantan finalis Puteri Indonesia tahun 2010 mewakili Provinsi Aceh. Dari pernikahannya dengan Herman Seventeen, Juliana Mochtar dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Hafuzza Damiri Herman dan Hisyam Quraisy Herman. Berawal dari kesenangannya berfoto, modeling dan akting, Juliana Mochtar pernah mendapatkan peran sebagai peri di sketsa Trans TV dan pernah bermain di film TV atau FTV. Adapun beberapa judul FTV yang pernah diperankan Juliana Mochtar antara lain, Karena Makan Uang Panas Hidupku Menderita, tahun 2016 dan Aku Korban Fitnah, tahun 2016. Tahun 2018 lalu, Juliana Mochtar terlibat dalam sebuah drama kolosal legendaris, Misteri Gunung Merapi. Di sini, Juliana Mochtar memerankan sosok yang dulunya diperankan oleh Wulan Guritno kala drama kolosal itu tayang di Indosiar. Nama lengkap Juliana Mochtar. Nama panggilan, Uli. Tempat lahir, Aceh. Tanggal lahir, tanggal 1 Mei tahun 1989. Usia 33 tahun. Agama, Islam. Suami, Herman Sikumbang, tahun 2012 sampai tahun 2018. Anak, Hafuzza Damiri Herman. Hisyam Quraisy Herman. Instagram @juliana_mochtar.